Halo guys, ini kita lagi di KFC tapi cobain drive thru-nya. Kita lihat ya bedanya apa kalau sama di McD. Paling ya sama ya. Ini di KFC Malang di Suhat baru ini. Ini saya juga nggak terlalu hafal menunya, jadi sekalian kita tanya langsung ya. Selamat datang di KFC Konata, sudah terpasang stiker drive-thru-nya. Minimal pembelanja Rp55.000 sudah dapat free cream sup satu setelah bukan. pesanannya. Iya, ini Mbak. 131. Mau paketannya kan 4 ayam 2 nasi Rp65.000. Enggak, yang burger aja. Crispy burger itu pedes ya? Pedes enggak? Crispy burger pedes. Yang OR yang enggak pedes ya? Iya. OR burger aja Mbak, yang paket ya. Original burger yang paket ada lagi. Minumnya pakai Sprite ada ya? Ada. Terus itu sudah ada kentangnya kan ya? Iya. Udah itu aja satu Mbak ya. Combo original burgernya minumnya Sprite ya. Indo bayar kan. Eh sebentar Mbak. Iya. Mbak, minumnya bisa diganti es kopi susu itu. Es kopi susu. Atau es cafe latte. Bedanya apa sih es kopi susu sama es cafe latte? Es kopi susu dia pakai ada campuran gula malaka, Kak. Oh, terus kalau kafe. Oh, ya wis es kopi susu aja aku. Apa bisa ya? Ganti es minumnya. Kopi susu ya. Bisa. Oke, itu aja, Mbak. Ya, window bayar, Kak. Ya, 55.000. Ya. Pakai kiris bisa, Mbak? Pakai debit sama cash saja. Debit mandiri bisa? Bisa. Oke. Mbak, sini buka 24 jam nggak? Jam 9 kita tutup, Kak. Oh. Masih pandemi. Bisa. Ini yang? Nah, ini ya. Ini apa nih? Dapat free cream terus jatuh. Oh, makasih. Gila sama si Utan ya. Makasih. Dapat berapa? Cream soup. Ya. Ini nyoba es kopi susunya. Rasa es kopi susunya lebih kerasa kopinya daripada McD. Serius iki. Saking indah apa karena enggak ada jelinya ya. Jadi kayak kerasa kopi banget. Recommended lah.